Paham, udah jangan kayak gitu terus ribut-ribut. Nggak capek kamu? Capek, makanya udah aku diem. Ya udah, jangan marah-marah terus. Ya ngapain, nanti aku ngomong banyak omong salah, aku curiga aku salah, padahal cuma aku pengen tahu tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pastinya. Ini gak enak banget. Sekarang dari jalan itu cor semua gitu. Jadi kalau kamu tuh suka geter-geter anjir. Jadi setelah kali ini kita bakal nyamperin Anita ke tempat kerja Eci. Soalnya dari kemarin masih ngambek bahaya, gak mau diajakin ketemu. Gue juga kemarin udah bilang sama dia kalau Cantika itu maunya lewat video call aja gitu buat ngejelasin. Ini aja gue 4:30 anjir baru OTW. Gak tau sih ini jam segini dia udah pulang atau belum. Dia juga kadang pulangnya tuh telat ya. Semoga aja beneran telat jadi kita masih bisa ketemu. Soalnya kalau udah balik kita ribet sih. Ini aja gue Japri dia gak ngebales sama sekali. Kayaknya masih sibuk sih. Jadi gue sorry banget ya Ci, yang dari kemarin aku kenapa ini sama Anita belum kelar tapi malah ngonten sama Satika mulu. Ya soalnya dia diajakin buat ketemu tuh susah. Gue gak tau sih deh emang benar-benar sibuk atau emang karena lagi ngeles aja malas ketemu sama gue ya. Makanya daripada kita ini ya, dari kemarin gak ada kejelasan, kita pengen ngomong langsung aja. Cara dadakan kita nyemberinya kan, Wi. Ini kita mah udah gugup banget anjir OTW-nya. Biasanya tuh OTW-nya slow gitu. Cuma tadi gua ketiduran anjir. Mana hari ini kita belum upload lagi ya? Oke sih, kita skip dulu videonya, nanti lanjut lagi kalau udah di dekat-dekat tempat kerjanya Anita aja. Wah sih, ini kita udah dari kantornya dia, cuma ternyata dia nggak ada sih, udah balik anjir. Apa kita ini aja ya, kalau ke rumah kayaknya sih dia nggak mungkin sih pulang ya, terus di rumah aja gitu ya. Nanti jalan-jalan nggak mungkin enggak, atau kita coba cari di kosnya temennya dia ya sih. Entar dulu, itu dari jauh kok kayak dia ya. Coba kita konekin intercom dulu. Kau kemana heh? Aku di belakang kamu, kamu kemana? Tungguin apa? Ih, dia lihat belakang lagi anjir. Kamu kemana? Aku tadi ini nyamperin ke tempat kerja kamu, ternyata kamu nggak ada, udah balik. Kamu biasanya tuh pulangnya telat. Kamu baru pulang atau udah dari tadi? Udah pulang, aku udah kasih baju. Iya, ini kamu mau kemana? Mau main lah. Kamu ngapain sih tiba-tiba ada di belakang? Iya, orang aku kalau lihat kamu tuh pasti ini ya, aku konekin intercom. Siapa tahu kamu nyala, beneran nyala. Nyala lah, orang aku lagi. Malah ada suaramu lagi. Tiba-tiba ada di belakang. Ya lagian kamu dicariin cuek banget, diajakin ketemu susah. Mau ngapain? Ya aku mau ngejelasin. Soalnya kamu kemarin jalan jelek, selo aja. Ya aja aku selo.
Ya soal Cantika itu. Sudah dapat penjelasannya. Apa kamu kong kali kong sama dia? Mana ada kang, gak ada kayak begitu orang. Kan aku udah ini bilang sama kamu, dia tuh maunya lewat video call, nggak mau ketemu langsung sama kamu. Kan aku ngomong apa adanya. Cuma kan kamu kenapa sih kalau aku ngejelasin lewat HP itu nggak mau nerima? Ya udah aku samperin. Ya udah makanya aku samperin kamu. Ini aja aku tadi udah feeling. Kamu kayaknya nggak mungkin sih kalau jam-jam kayak gini tuh di rumah. Pasti kamu kalau pulang kerja capek langsung pergi main. Gak mungkin enggak, weh. Kamu kemana? Oh my. Hey, lihat sini dong. Ah. Apa? Hati-hati tuh depan nanti nabrak becak. Oh. Enggak, kan aku udah hati-hati. Enggak kayak kau tuh. Tuh kayak kemarin udah itu. Apanya? Sama Cantika terus. Nah, kok kamu kayak gitu? Kamu aja diajakin ketemu susah banget. Ya kan aku mau ketemu kalau bertiga dijelasin ke semuanya. Iya, tapi kan gimana lagi dia nggak mau. Gak usah ke samping. Aku susah nih tadi ada motor. Hei, masa aku nggak boleh ini sih sama kamu? Gak usah maju-maju gitu dong. Ya orang udah lampu hijau maju lah. Kamu kemana belok? Mau muter-muter? Ya udah aku temenin kamu muter-muter sambil ngobrol tapi ya. Gak mau. Kok ngejelasin gimana? Yang benar itu siapa? Si Putra atau kamu? Ya yang benar ya jawaban dari aku sama Cantika dong. Putra kan ngadi-ngadi. Berhenti dulu loh. Ngobrol dulu ya. Mau nggak? Ya, ya udah. Siapa suruh? Ya udah tuh, di depan aja sana. Ngapain orang aku juga mau main sendiri ya, main. Ya aku ikut, aku ikut. Padahal kemarin kamu aja udah main sama Cantika. Berhenti ya, sini ya. Masa sedepan-depan, ah capek, males. Ngapain lagi? Ya ngapain lagi kalau kita gak mau ngobrol? Yaudah emang, ngobrol ya, kamu kan bisa sambil kayak gini tuh ngobrol, gak mau. Kamu maunya ngobrol kita sambil jalan-jalan, mau nyampe mana? Nyampe Semper? Mau? Gak tau. Yaudah, kamu ini ya, beli jajan mau gak? Hei. Gak mau, kamu gak mempan tuh si Pistok, udah gak ada mempan buat aku. Iya, salim dulu dong, masih ketemu gak salim? Ayo, ayo. Kemarin kayak gini. Apa? Nggak ada, aku pegang-pegang paha dia tuh dari kemarin. Ini ribut pegang paha mulu. Nggak ada pegang paha. Kan kayak gini nih, angkatnya tuh sini pas ini, apa sih namanya ini, lutut. Karena ada ke atasnya lagi, Maren. Enggak, anak-anak udah Maren. Ya kok ke atasnya lagi kok di sini ya? Enggak, kamu tuh salah paham. Udah, jangan kayak gitu terus ribut-ribut. Nggak capek kamu? Capek, makanya udah aku diem. Ya udah, jangan marah-marah terus. Ya ngapain, nanti aku ngomong banyak omong salah, aku curiga aku salah. Padahal cuma aku pengen tahu tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana. Ya, aku kan tapi udah enggak, bukan enggak berarti aku enggak percaya sebenarnya ke kamu terus percaya ke Putra tuh enggak. Gini aja deh. Kenapa sih maksudnya? Ya kan kita sama-sama enggak ada hubungan apa-apa ya. Kau juga masih ngegantung aku tuh, aku ngajak kau balikan kau enggak mau kan. Terus kau juga kan masih perhatiin aku, takutnya aku kayak dulu lagi atau kayak gimana. Kau masih belum percaya sepenuhnya sama aku. Tapi kan emang udah, apa ya, kau juga HP udah lihat semua. Tapi yang sering bermasalah tuh siapa, kau apa aku? Ya udah kan aku udah minta maaf, gimana sih? Orang lagi udah, ya udah aku percaya sama kamu. Si Pepi dateng pakai acara kayak gitulah, bilang masih saya sama kamu lah segala macam. Gimana aku nggak ragu? Oke lah, itu nggak apa-apa, ya udah. Kan udah lewat. Ya udah lewat. Aku iya. Cuma lagi ngejelasin doang. Kenapa aku nggak percaya ke kamu sepenuhnya tuh kayak gitu? Terus kayak kemarin tiba-tiba Putra datang, padahal kita udah lagi kayak baikan. Kayak ya udahlah. Ya udah kan aku minta maaf ya. Hei. Kayak gitu, malah datang lagi bawa-bawa si Cantika, padahal kalau marah tuh gara-gara dia.
Ya udah, ayo sambil jalan-jalan. Kau pengen jalan-jalan kan? Ya udah. Mau capek jalan apa tuh? Iya pakai motor tadi katanya kamu pengen muter-muter. Ayo. Gak mau. Ayo sambil ini ya beli sesuatu, beli jajan. Kamu pengen beli jajan apa? Gak mau. Beli itu ya di yang pas waktu kita malam-malam itu tau nggak? Apaan kok sama siapa malam-malam? Ya waktu sama kamu beli martabak. Terus itunya beli apa namanya? Apaan kita? Kamu ini sama cewek mana? Pakai motornya mbakmu, pakai Vario yang udah dijual. Kamu gak inget? Oh. Beli itu kamu mau nggak? Beli apa? Udah. Kibab. Iya. Kamu lapar nggak? Ya udah pengennya beli apa? Ayo. Udah pengen apa-apa aku tuh. Pengen tenang. Ya udah, gimana aku mau ngejelasin kalau kan aku udah bilang. Ya udah, intinya tuh dari kontenmu tuh, bukan konten, maksudnya intinya tuh dari kamu kemarin ketemu sama Chandika tuh apa? Dia maunya tuh cuma lewat video call aja. Sini aku melin ah. Nggak mau, rambutnya keluar ini tuh. Dia maunya lewat video call, nggak mau ketemu, nggak jelasinnya lah. Takut aku marah-marah, enggak kok aku enggak pada. Iya, maksudnya kayak Pebi yang datang-datang tuh marah kayak gitu. Iya, dia enggak mau kamu marah-marah. Intinya dia enggak jelasin emang apa adanya begitu, enggak ada apa-apa, enggak ada habis main. Ya udah kamu tinggal tonton lagi konten aku. Ngapain? Suruh nonton kamu megang paha. Kok gitu sih? Ya orang ininya kan emang ya, kemarin posisinya tinggi. Aja, kamu aja kemarin lihat aku boncengan sama si siapa itu namanya? Putra. Iya, sama si Putra. Kamu marah-marah. Dikini boncengan, dikira pelukan apa gitu dekat. Kok pegang loh? Kan dia posisi duduknya tuh tinggi enggak? Kan bisa ya, maksudnya ngebantu tuh tangan bisa. Enggak nyampe dia. Kan emang ya udah maaf aku. Iya, ya udah aku yang bina maaf. Ya udah. Yaudah enggak usah dibahas. Ada yuk jalan yuk. Sambil beli apa kamu maunya yuk. Kan kita udah lama. Oh, itu kayak gimana? Ya aku pengen kayak kemarin lagi. Kayak kemarin lagi, terus nanti kayak gini lagi, kayak gini. Ya capek sumpah kayak gitu mulu. Ayo jalan yuk, ayo. Ini kira mu enggak capek aku tak. Gak ada hubungan apa-apa sama kamu, dideketin. Kau kan tahu orang masih sayang, tapi kayak gitu. Iya, aku juga masih sayang, tapi kan aku udah bilang, aku juga ada alasan kan. Alasan, bukan jawaban. Iya, maksud aku tuh jawabannya yang gak secepat itu dulu. Apalagi kita ya kayak gini lah, weh. Ya udah sih. Emosi kita tuh masih belum stabil, masih marah-marah, masih ada yang belum marah. Ya udah jalin aja dulu. Ya udah, aku juga ya udah. Iya, tapi kan aku nggak pengen kita marah-marah terus. Capek. Awal lagi aja kayak gitu, nggak usah deket-deket yang deket banget. Kok gitu sih? Ya gimana sih? Iya. Ya gini deh, kalau misal kita langsung mau balikan, kamu posisi sekarang lagi marah, kamu nggak mau. Besok bentar-bentar marah-marah lagi. Ya kita kan nggak tahu ya ke depan ada masalah atau enggak ya, semoga aja nggak ada lagi. Cuma kan ya balik lagi, kalau kita dikit-dikit ada masalah masih kayak begini ya susah kan, butuh waktu tambah lama lagi buat kita bisa kayak dulu lagi. Tahu nggak sih maksud aku? Hey. Tapi kan ada kadang ada titik capeknya juga. Iya sama, aku tahu kamu capek, aku juga sama udah capek. Tapi kan apa ya, aku mau nyara gitu aja. Kan aku juga masih pengen sama kamu. Udah yuk jalan yuk. Udah kelamaan kita di sini ya. Jalan ayo. Kemana? Aku mau jalan sendiri. Ya udah aku yang ikut di belakang kamu, ayo. Jalan kemana? Ya udah jalan-jalan kan katanya mau beli jajan, apa kamu aku nanti di belakang ya. Cara sempor hayo, mau beli es krim hayo. Gak pengen apa-apa aku. Bisa nggak kamu aku bantuin? Enggak. Kalau nggak bisa bilang awas sepeda. Iya tahu aku lihat. Nanti hayo depan. Jadi kamu nggak mau boncengan sama aku?
ngapain boncengan? Iya, boncengan dong. Masa enggak boncengan? Kan biasanya kita juga boncengan. Ya, kamu kan kemarin udah ngeboncengin yang lain. Aku minta maaf, gimana nggak ini ya, orang kan aku nggak sengaja. Jadi kamu mau beli apa? Nggak tahu, pengen apa aku ya. Ya kamu kan biasanya sukanya pisok. Nggak ada, sekarang nggak ada pisok-pisok. Kenapa kamu ini takut luluh lagi? Nggak ada pisok, aku nggak pengen pisok, aku pengen cimol. Otak-otakku di mana sih? Kamu pengen ke Karanganyar? Yang ada otak-otaknya. Iya, coba nyari di arah Sempor ada enggak? Kalau enggak di Pasar Gombong atau Manunggal. Mau ke sana, ayo. Motor kamu titipin dulu, Gimana? Titipin ke mana? Ke kanan. Kata temanku, Depi. Iya, kamu mau ke boncengan. Kalau kamu pengennya sendiri ya udah, aku nggak maksain. Yang penting kamu masih mau ngobrol sama aku. Ayo. Mau beli di mana ya? Stok kamu yang ada di mana? Di Manunggal. Manunggal aja. Ya udah ke Manunggal. Motornya mau dititipin dulu atau langsung ke mana? Ke sana. Bebas. Ya langsung kesana juga gak apa-apa, ayo, awas. Langsung aja ya? Ya udah, langsung aja. Tapi bukannya di Manunggal itu lagi ada ini, ditutup gak jalannya? Gak tahu, ada apa, Expo? Iya, apa udah kelar? Masih aja kayaknya deh. Lama juga ya itu ya. Iya, aku takut orang kamu lagi marah-marah. Ya. Kalau kamu lagi marah-marah kan naik motornya kenceng-kenceng. Nah, biasa aja. Iya, kamu biasa aja. Aku tuh yang ngelihatnya dari belakang, ngeri. Turun nggak ya? Nggak usah. Jelek tapi jelek. Nggak usah. Itu aja udah hijau, tinggal jalan. Emang iya? Oh iya, nggak kelihatan itu ada truk. Aku aja yang di belakang kamu lihat, masa kamu nggak lihat sih? Aku lihat depan nih, mobil bawa kerupuk. Kamu nggak lihat kalau aku tuh mau ini, mau perjauhin kamu biar kita tuh nggak gampang marah-marah. Ada masalah dikit kan bisa diperbaikin, bukan malah jadi tiba-tiba udah los gitu. Kan siapa tahu kamu mau cari yang baru. Mana ada cari yang baru, nggak ada. Tapi nggak boleh sama aku, nggak mau. Nggak boleh. Iya. Sepeda. Iya tahu. Anjir, tukang parkir mau ditabrak sama bis. Soalnya kalau digituin aku malah jadi takut. Jangan dibilangin. Ya udah aku bilangin. Susah dia ya. Ya bukan ini gitu. Ya udah maaf. Di sini emang nggak ada yang jalan. Tidak. Ada tahu pun. Mau ke tempat Evi dulu atau langsung ini? Bebas, aku turun kamu. Taruh motor dulu aja. Ini ambil kanan. Oh, ini langsung kanan sana ya? Kanan. Gak mau, aku gak mau masuk sana lah. Kamu udah masuk kamu? Belum. Ini apa? Cilar, aku gak mau. Kamu udah pernah masuk ke situ? Belum sama sekali aku.
Bukannya sama Epi udah kemarin? Enggak, aku cuma muter doang nyari cimol. Terus mana ini yang jualan? Itu nanti depan depan pertigaan ini. Kiri 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 kiri. No 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 no. Mana? Sini. Ini. Cimol yo eh. Aku cimol. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Enggak tahu. Kok enggak tahu sih? Oke sih, nanti kita lanjut lagi. Ini kita mau beli apa lagi Ci? Udah beli es, udah beli cimol. Dia katanya sukanya cimol. Terus mana ya? Itu apa itu? Dimsum. Kok gak ada yang olahraga ya? Biasanya tuh ada yang olahraga bocil-bocil. Oh, ternyata kalau sore emang ditutup noh. Badminton yuk. Ayo kapan, kapan, kapan? Ayo, biar olahraga kita kan. Iya, kamu udah ajak nge-gym kita soalnya. Dimana, dimana, dimana? Di situ kata si Fatma bayar per jam doang. Oh, bayar per jam. Dua orang atau iya. Itu tetap aja bisa gitu. Oke. Okay. Terus alatnya dari sana? Ya enggak lah, kita bawa sendiri. Itu pinjam punya si Fatma. Oke, okay, gas kapan kita? Fatma aku pinjam kiri yang itu Iya kan? Kiri itu. Beli sotong. Kamu enggak mau tahu bulat? Kamu biasanya suka tahu bulat kan?